Kenapa dia Bapak gitu kan? Bapak itu untuk kita manusia ini yang hanya punya pikiran sekecil ini bisa menjangkau siapa itu Allah. Kasih sayang Allah itu seperti apa sih? Siapa sih itu Allah itu? Nah, ukurannya Bapak kepada anak. Karena ada firman-Nya lah kan. Nah, kalau orang Islam dengar Bapak, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, itu kan yang sudah terangin itu kan. Betul kan? Allah dimaksudkan dengan siapakah aku menciptakan dunia ini? Bukan berarti anak seperti kita, anak apa biologis gitu. Cuma kenapa dibilang Bapak? Kita sendiri dia kan selalu mengatakan dia anak manusia kan? Ya. Tapi yang membawa damai dapat disebut juga nggak usah pusing lagi. Yang membawa damai disebut apa? Anak-anak Allah. Kita sekarang membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Apa kita sama dengan Yesus? Enggak lah. Yesus paling ya kan? Kenapa kita juga disebut anak-anak Allah kalau kita membawa damai? Artinya kenapa dibilang Bapak gitu kan? Bapak itu untuk kita manusia ini yang hanya punya pikiran sekecil ini bisa menjangkau siapa itu Allah. Kasih sayang Allah itu seperti apa sih? Siapa sih itu Allah itu? Nah, ukurannya Bapak kepada anak. Karena ada firman-Nya lah kan. Kamu manusia, baca lagi lah biar ada firman-Nya. Itu ada hubungan ke situ. Nah, umat Islam ini ada dua Islam. Ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan. Terus kedua atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Terus lanjut. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Itu yang dimaksud Bapa di surga. Ini gue jelaskan. Yesus mengatakan ini. Ia Allah akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Bukan kepadaku, Yesus. Ya. Ya. Jelaskan coba-coba ulang kalau kurang dengar. Ayat yang mana? 13. Jadi jika kamu yang jahat, kita manusia ini sebut jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Terus Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Ini kata-kata Kristus loh, Yesus. Ya, itulah yang dimaksud Bapa di surga. Bukan berarti Bapa begini, berarti Sini Mariam atau Bunda Maria istrinya Allah dong. Ya, jadi ini kita pahami betul-betul karena ini waktu terakhir nih. Waktu terakhir. Benar-benar terakhir.